Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang pasangan idaman. 5 zodiak ini dikenal punya sifat yang paling baik hati. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Follow juga Instagram kita di @zodiakgram. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan feng shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Pasangan idaman, 5 zodiak ini dikenal punya sifat yang paling baik hati. Para zodiak ini dikenal memiliki sifat baik hati dan selalu memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Sifat baik hatinya ini membuat para zodiak tersebut dikenang sebagai sosok yang mengagumkan dan berkesan untuk banyak orang. Sangat cocok dijadikan pendamping hidup. Siapa sajakah mereka dan apakah zodiak kamu termasuk salah satu zodiak paling baik? Yuk langsung simak ulasan lengkapnya. 1. Pisces. Pisces dikenal sebagai zodiak paling baik hati ke semua orang. Jika di tengah perjalanan mereka menemukan seorang bahkan seekor binatang yang terlihat kesulitan atau terluka, mereka tak segan menghentikan mobilnya dan menyelamatkan orang atau hewan tersebut. Selain itu, Pisces juga dikenal sebagai zodiak yang sangat sabar. Banyak orang menghargai kesabaran Pisces dan merasa nyaman untuk menceritakan permasalahannya pada Pisces. Sebab, selain sabar dan baik hati, Pisces juga memiliki intuisi tajam serta sifat penyayang. Sehingga mereka tahu cara menempatkan diri dan bersikap ketika seseorang sedang dalam masalah. Hal ini karena Pisces memiliki belas kasih atau rasa simpatik yang tinggi kepada orang lain. Tak hanya itu, sebagai zodiak paling baik, Pisces juga punya keinginan untuk membantu menyelesaikan masalah orang tersebut atau setidaknya meringankan beban orang yang sedang bermasalah. 2. Virgo. Jika kamu mencari sosok teman yang setia, maka Virgo adalah orangnya. Tak terbatas apakah Virgo kenal dekat dengan orang tersebut atau tidak, zodiak ini akan selalu siap membantu kesulitan orang lain. Selain itu, orang-orang berzodiak Virgo juga sangat solutif. Mereka tahu di mana mencari jawaban yang tepat atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Tak hanya itu, Virgo juga dapat diandalkan, dipercaya, sekaligus menjadi pendengar yang baik ketika seseorang ingin curhat. Lebih dari itu, Virgo tidak sekedar hanya pura-pura mendengarkan saat orang lain bercerita, mereka malah akan mempertimbangkan dan mendengar dengan seksama setiap kata yang disampaikan oleh orang lain. 3. Libra. Libra penuh empati dan kasih sayang. Itulah sebabnya mereka menjadi salah satu zodiak paling baik dan peduli dengan orang lain. Hal ini tak hanya berlaku untuk keluarga maupun sahabat, orang-orang berzodiak Libra bisa menjadi sangat baik kepada orang lain dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya, memberikan bangkunya untuk orang yang lebih membutuhkan, membukakan pintu untuk orang lain, dan melakukan kegiatan sosial lainnya. Selain itu, Libra juga memperlakukan orang lain dengan hormat serta sopan. Mereka akan kebaikan dan kemurahan hati pada orang yang mereka temui. 4. Gemini. Mereka menerima orang lain dengan baik, cerdas dan berusaha keras untuk memastikan bahwa orang tersebut merasa nyaman serta merasa diterima. Gemini selalu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Selain itu, mereka juga memiliki empati serta kasih sayang. Gemini tahu bagaimana harus bersikap dan berucap agar orang lain tidak sakit hati. Misalnya, ketika kamu curhat dengan Gemini dan merasa sedih atau marah akan suatu hal,
Gemini akan membuat kamu merasa nyaman bahkan tersenyum dengan kata-kata baik yang dilontarkan. 5. Leo. Leo dikenal karena kebaikan hati dan sifat suka menolong yang dimilikinya. Termasuk salah satu zodiak paling baik, mereka juga tak sungkan untuk menunjukkan cinta dan kasih sayangnya untuk orang lain. Leo akan memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan, yakni dengan perhatian serta kasih sayang. Leo tak akan ragu untuk membantu orang lain, bahkan jika hal itu merugikan dirinya sendiri. Loyalitas adalah sifat lain yang dimiliki oleh Leo. Jadi, apabila kamu memiliki pasangan maupun teman berzodiak Leo, maka tak perlu lagi mempertanyakan kesetiaan mereka. Mereka akan selalu ada kapanpun kamu membutuhkan. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang pasangan idaman. 5 zodiak ini dikenal punya sifat yang paling baik hati. Dan untuk yang lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022. Juga informasi unik menarik tentang pasangan idaman. 5 zodiak ini dikenal punya sifat yang paling baik hati. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa follow juga Instagram kita di @zodiakgram. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.